Hai 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 semua, welcome to my channel. Kembali lagi with Kazuha di sini dan aku. Kali ini aku mau nyelesain achievement ini udah berapa hari aku kerjain batal mulu. Bukan batal sih. Apa ya? Gagal. Tepatnya bukan batal sih, gagal. Soalnya ada beberapa hal yang membuatnya gagal karena bisnya mati. Oh iya, di sini kita mau ngantar bis itu, bis gede, babi besar dari sini ke arah sekitar sini. Kayaknya di sekitaran sini endingnya, dari sini ke apa ya? Dari daerah sini ya Sadapul ke di daerah yang ada air ini. Kemarin beberapa kali gagal karena bisnya mati. Tapi aku mulai dari sini dulu, soalnya kita mau mengarah ke Yazadapul dari arah sini ke Yazadapul di sini. Soalnya mau clear-clear dulu ini musuhnya yang di sini, enemy-enemynya yang ada di sini. Mending clear dulu, soalnya berapa kali aku bisnya mati karena nge-clearnya bareng perjalanan. Pokoknya intinya lihat aja deh. Aku agak belibet jelasnya gimana, oke? Gaskan. Oke, daerah pertama udah selesai di sini. Pun sambil nyari chest lah. Di sini udah clear, langsung ke arah sana kembali. Pokoknya arungnya aja ke sini sampai ke Yazadapul di sana. Oke. Hai, kita udah ngarungin, bersihin eremite. Nah, itu sana bisnya. Bisnya ini harus dipandu sampai ke lokasi endnya. Jangan diganggu, jangan dekat, nanti dia bereaksi. Biarin-biarin ya, lama. Biarin, jangan diganggu. Takutnya dia bereaksi dan questnya batal lagi. Mau kemana? Oke. Ikuti aja dari belakang. Oke, kita sudah sampai di lokasi eremite pertama di sini. Kemarin aku nggak sengaja matiin bis jadi yang di sana. Oke, lanjut perjalanan. Oke guys, kita sudah setengah perjalanan nggak ya? Oh iya, dikit lagi. Oke guys, ikutin terus. Hai guys, sekarang kita ada di daerah ujung di sini, sudah hampir sampai nih. Pelan-pelan aja, jangan mendekat karena di sana kan ada eremite. Itu tempatnya buat ending. Nah, di daerah daerah dekat-dekat sini dia akan ending. Jangan terlalu dekat, takutnya si bisnya itu nanti ngamuk, kita nggak dapat achievement atau chestnya juga. Tuh, ada di situ hermit. Kita berputar. Jangan sampai terlihat air mic-nya, takutnya ngamuk bisnya. Masih ini dia.
Dia udah hampir sampai. Udah? Oh, dia udah sampai. Terus chestnya mana ya? Oke, guys, kembali lagi. Ternyata harus defeat semua all enemies buat oke, kita defeat dulu. Oke, guys, Eremite-nya udah dibunuh semua, tapi masalahnya adalah jangan biarkan bisnya mati. Mending lari dulu ke arah mana kek gitu. Oke. Nah. Apakah chestnya udah muncul? Chestnya nggak muncul-muncul ya? Apa masih ada RMI? Hey guys, lagi aku nggak nemu jawabannya. Apakah perlu dibunuh bis ini atau gimana ya? Ya udah deh, kalau dibunuh nggak apa-apa. Ntar juga respon juga besok, oke? Okay? Kita coba aja. Ternyata ada air mata dalam bisnya. Oke, ini udah open. Apakah ada di situ? Enggak ada. Enggak ada, Mak. Aduh. Ini juga ini. Woi, mau kemana lo, guys? Bisnya bergerak loh. Mau kemana kau? Loh. Mau kemana pun nggak kau. Woi, lari. Ih, kau udah capek-capek aku antar nggak ngasih cek kok. Kabur. Oke, okay guys, tadi memang ternyata ada Eremite yang tertinggal, nggak tahu bagaimana. Tadi itu aku ngulang dari awal, ngurang di awal di kesini daerahnya. Di situ kan aku nggak clear Eremite-nya. Nah, aku pulang kebetulan ininya si bis ini yang ngamuk ini ternyata kembali ke sana. Asal bisnya nggak mati, itu dia ngulang kembali kok. Yang penting di apa ya namanya, dibuat ngamuk dulu, ntar dia gila sendiri, terus dia ngilang. Ternyata dia ngulang dari awal. Nah, di awal itu apa ya namanya, Eremite-nya itu di clear semua dulu. Setelah di clear Eremite-nya, di sini ternyata ada Eremite satu respawn, dan ya wala, udah disingkirin. Akhirnya chest-nya muncul. Tadaa. Oke, sekian dulu video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kritik dan saran tertentu ya, guys. Makasih semuanya. Bye-bye. Oh ya, jangan lupa subscribe. Dan juga terima kasih buat semuanya yang
100 subscribernya. Oke, okay, thank you. Bye-bye.